cinta itu cringe. Walau sebenarnya asik sih kalau misalnya kita sendiri yang ngalamin, tapi ngelihat cinta dalam sudut pandang ketiga itu justru bikin geli, bahkan kadang iri. Itulah kenapa genre romance yang gue suka itu hanyalah romcom, terutama jika komedinya itu justru menekankan seberapa konyolnya itu cinta. Kaguya sama Love is War. Ya, cinta adalah perang. Perang itu isinya chaos. Bagaimana cara penyajian romansnya? Dengan menunjukkan chaos yang terjadi dalam perasaan masing-masing karakter, Shinomiya Kaguya dan Shirogane Miyuki. Dua-duanya dari awal udah suka dengan satu sama lain, tapi mereka gak mau ngaku duluan karena mereka bakal kalah dalam perang. Jadi, mereka selalu mengatur strategi bagaimana main catur untuk membuat lawan mereka kalah. Tapi dalam hati sebenarnya mereka tahu kalau misalnya strategi yang mereka bikin itu konyol. Cuman sebenarnya itu gak sih yang justru bikin kita relate sama apa yang mereka alamin. Animation wise, kreatif banget pembawaannya. Art style mengikuti mood sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pembawaan main heroine kita, Kaguya, anak dari perusahaan besar Shinomiya Group yang di-establish seolah dia elegan dan berwibawa. Luntur semua karena jatuh cinta. Isi pikiran mereka yang berperang itu dibangun dengan ilustrasi absurd yang menjadi ekspresi kewalahan mereka. Itulah statement yang mungkin pengen disampaikan oleh autornya Kaguya-sama, yang juga mungkin kita semua setuju bahwa